Kenalin, nama gue Fatan. Gue preman di sini. Tapi sekarang gue udah nggak jadi preman lagi. Gue udah ngelupain hal itu. Ini kisah gue. Hey bang, buburnya jadi berapa? Iya, bubur ya? Jadi 12. Mahal banget. Emang segitu harganya. Bisa juga cepat 12. Bukan enak enggak aja. Udah nih. Kurang ini bang, 2000 lagi. Udah lupa, gua siapa? Oh iya udah. Helm siapa tuh? Helm gua. Bohong, mau nyuri lu ya? Barang amat lu. Jujur lu. Seriusan, dah gua pengen cabut. Itu kan helm temen gua ya? Wah, gua harus bilang temen gua nih. Woi, Dwi, yuk, helm lu dicuri. Helm siapa? Sama preman sini. Seriusan lu? Serius. Siapa? Preman sini, Fatan. Oh dia? Iya, tadi gue liat helm lu tenteng sama dia. Udah, ayo samperin ya. Yuk. Bubur ayam. Ah? Bubur, ah? Bubur. Pergi lu. Gue aja lu. Sia, ditawari bubur. Mentang-mentang helm baru. Jurik sia. Nah, ini dia orang ini. Kan? Man. Set. Gue nyari helm gue ya. Mana lu helm ngaku-ngaku. Jujur aja udah. Udah temen gue tuh ngeliat suaranya. Emang? Oh, gue ngeliat temen gue. Tadi gue ngeliat ya, lu ngambil helm. Tuh kan? Ya, gue ngaku, ini helm tuh. Udah balikin dah, gimana? Mau gak? Balikin helm gue ya, karena ketahuan. Jujur aja lu. Iya. Ya deh, gue balikin deh. Udah nyolong lagi bang. Kan nyolong, kalau nyolong kayak gini kan lu termasuk penyimpangan sosial juga. Nyari tuh rezeki yang halal, jangan haram. Ya bang ya. Cabut-cabut ya? Lagi jangan nurin lagi. Jangan nurin lagi.